UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya. Nah, Mirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat unggulan maupun mesinnya ya dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo banyak sekali menyediakan alat maupun mesin-mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda. Dari mulai alat pengolahan makanan, alat pengemasan sampai alat hasil pertanian ya, semuanya itu ada lengkap, hanya ada di toko mesin Maxindo. Jadi bagi pemirsa yang sedang mencari alat atau mesin untuk usaha Anda, langsung aja nih pemirsa bisa langsung datang ke toko mesin Maxindo ya pemirsa ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar makanan modern ya, makanan modern. Nah, untuk makanan modern itu banyak sekali pemirsa ya, ada yang dengan cara pengolahan di steam ya, dipanggang, dibakar ya, ataupun yang lainnya. Karena memang untuk makanan-makanan yang ada pada saat ini beraneka ragam macam ini pemirsa. Nah, tapi kali ini saya akan menginfokan ya salah satu mesin atau alat yang paling terbaru dari toko mesin Maxindo, yaitu alat pemanggang serbaguna nih ya, alat pemanggang serbaguna. Untuk tipenya adalah HS100. Dan untuk alat ini sangat cocok sekali untuk barbecue ya, steak ataupun memanggang aneka olahan makanan yang dicara pengolahannya dengan dipanggang ya. Dan untuk alat ini bentuknya sangat unik sekali sehingga sangat cocok sekali untuk digunakan di kafe Anda ya ataupun di restoran Anda, itu sangat cocok sekali menggunakan alat ini, yaitu alat pemanggang barbecue serbaguna tipe HS100 ya pemirsa ya. Oke, langsung aja kita akan buka untuk kemasannya. Nah, kita buka. Wah, keren nih pemirsa ya. Oke. Kita bisa letakkan seperti ini. Kita tarik untuk kemasannya ya, atau bungkusnya. Ya. Nah, ini dia nih pemirsa, bentuknya yang memang sangat beda sekali ya dari alat pemanggang yang lainnya ya. Karena untuk alat pemanggang yang sekarang saya informasikan kepada Anda, ini sangat unik banget ya, keren banget ya pemirsa ya. Karena desainnya yang sangat elegan ya, pemirsa bisa lihat. Dan untuk keseluruhan dari materialnya itu terbuat dari bahan stainless ya. Jadi sangat aman sekali untuk Anda gunakan dalam pengolahan makanan ya, yang memang diolah dengan cara di
panggang ya pemirsa ya. Oke, nah ini sangat cocok sekali ya untuk mengolah atau membuat steak ya pemirsa ya, ataupun jenis makanan yang lainnya ya. Ini sangat cocok banget ya. Nah, oke. Nah, dan ketika Anda membeli alat ini, Anda akan mendapatkan apa aja sih ya? Nah, yang pertama Anda akan mendapatkan di sini ada selang plus regulatornya ya. Selang dan regulator. Kita buka ya. Nah, di sini ada selang dan regulatornya. Nah, ini regulatornya dan ini ada klaimnya ya, atau untuk mengikat agar sambungan selang ke regulator maupun ke alatnya itu tidak bocor ya. Nah, lalu yang kedua, pemirsa akan mendapatkan untuk pegangannya ya, pegangan dari raknya. Dan untuk pegangannya itu multifungsi, karena untuk pegangannya itu sendiri bisa untuk membuka botol ya. Membuka botol. Ya, untuk membuka botol. Nah, di sini ada pengait untuk membuka botolnya. Jadi memang sangat multifungsi ya. Lalu mendapatkan juga buku panduan ya. Ada buku panduan atau manual book di dalamnya. Dan di sini plus ada juga kartu garansi ya. Nah, ada kartu garansinya ya. Oke. Selanjutnya akan mendapatkan ya, tadi nih yang saya infokan, ini ada raknya nih ya. Nah, jadi untuk cara pemasangannya gampang ya, tinggal seperti ini. Nah, jadi bisa dikaitkan seperti ini. Oke. Dan selanjutnya mendapatkan untuk bagian penampung dari minyak yang menetes ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti akan memasak steak, untuk minyaknya dia tidak jatuh ke mesin atau tidak agar tidak berantakan ya. Dia langsung jatuh ke wadah yang sudah disediakan oleh mesin ini ya, atau alat ini. Dan semuanya terbuat dari bahan stainless yang sangat berkualitas. Jadi langsung aja pesan sekarang juga untuk alat ini, karena Anda akan mendapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan nih. Jadi pemirsa langsung aja pesan sekarang juga untuk alat pemanggang barbecue ya, atau untuk steak tipe MKS HS100 ya. Nah, oke. Nah, ini kita sampingan terlebih dahulu. Kita akan jelaskan untuk cara penggunaannya ya. Oke, untuk cara penggunaannya. Dimulai dari belakang ya, untuk bagian belakang. Di sini tersedia knob sekaligus pemantik ya, pemirsa ya. Nah, di sini ada knob sekaligus pemantik ya, untuk menyalakan api. Lalu di bagian bawahnya lagi, di bawahnya dari knob, di sini ada sambungan pipa. Jadi untuk menghubungkan dari regulator selang ke mesin ini ya. Lalu di bawahnya lagi, ini ada tempat untuk baterai nih pemirsa ya. Jadi alat ini ya menggunakan sistem baterai untuk pemantiknya nih pemirsa ya. Nah, untuk pemantiknya dia menggunakan sistem baterai dengan cara pemasangannya seperti ini ya. Nah, tinggal kita kencangkan saja. Oke, gampang sekali ya. Dan untuk cara menyalakannya tinggal diputar ke arah kiri saja ya. Nah, jadi jika pemirsa mendengar bunyi tik ya, ini adalah pemantiknya ya. Nanti kita akan lihat ya, kameranya bisa lihat ke dalam, itu nanti pemantiknya menggunakan baterai. Jadi
tidak seperti kompor ya, yang diputar ke arah kiri lalu dia mengeluarkan pemantik. Nah, ini dengan bantuan baterai ya untuk si pemantiknya ya. Oke, lanjut kita lihat di bagian depan. Nah, di sini terdapat ruang ya yang memang kegunaannya untuk ruang pemanggang ya. Dan untuk caranya dia gampang sekali ya. Tinggal dikaitkan seperti ini untuk gagangnya. Pemirsa bisa masukkan dan bebas untuk menaruh di nomor rak yang urutannya ya dari atas ke bawah ya. Lalu untuk bagian bawahnya bisa diletakkan seperti ini. Ya, fungsinya itu agar hasil dari minyak atau tetesan-tetesan minyak itu tidak langsung mengenai si mesinnya ya. Jadi dia akan langsung jatuh ke penampungnya. Jadi Anda tidak perlu repot untuk membersihkannya. Jadi untuk maintenance-nya juga akan lebih mudah ya. Nah, untuk pemanasnya dia ada di bagian paling atas. Nah, Anda bisa lihat ya. Dan di sana juga ada pemantiknya. Nah, bisa kelihatan pemantiknya. Nah, ini pemantiknya ya. Oke. Nah, jadi nanti dia akan panas di bagian paling atas ya. Nah, gampang sekali untuk cara penggunaan dari alat ini, yaitu alat pemanggang barbecue tipe HS100 dari toko mesin Maxindo. Dan alat ini yang paling atau varian yang paling terbaru dari toko mesin Maxindo. Jadi pemirsa bisa langsung segera pesan mumpung stoknya masih ada. Nanti kalau pemirsa tidak cepat untuk memesannya bisa kehabisan pemirsa. Jadi langsung aja pesan sekarang juga. Dan alat ini alat pemanggang serbaguna yang paling terbaru di toko mesin Maxindo ya. Jadi langsung aja hubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda. Atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia ya. Karena toko mesin Maxindo sudah banyak banget tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Jadi nggak ada alasan ragu lagi untuk segera memesan alat atau toko atau mesin-mesin unggulan ya dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo adalah mesinnya pengusaha sukses nih pemirsa ya. Nah, nanti kita akan mencoba nih ya, kita akan mencoba untuk memanggang atau membuat steak dengan alat ini ya. Bagaimana caranya? Saksikan terus nih kan. Tapi tunggu sebentar pemirsa, karena memang ada yang mau lewat dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis kuliner, resto, dan catering jadi lebih mudah dengan mesin Presto MKS PRC50 Maxindo. Dengan mesin ini, Anda dapat mempresto ayam, bebek, daging, ikan, dan bahan lainnya lebih cepat dan berkualitas. Keunggulan mesin dari bahan stainless steel membuatnya lebih awet serta higienis, dilengkapi dengan pengontrol tekanan otomatis untuk hasil presto yang maksimal. Kapasitas mesin yang lebih besar sangat cocok untuk kebutuhan produksi pada usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.
Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin breed toaster tipe MKS D06 dari Maxindo. Mesin ini dapat memudahkan dan menambah variasi selera Anda untuk membuat roti bakar. Dengan berdaya listrik 2500 watt, terbuat dari bahan stainless steel berkualitas dengan desain yang elegan dan menarik, mesin ini sangat cepat dan mudah dioperasikannya. Dilengkapi dengan timer untuk memudahkan Anda mengukur lama proses pemanggangan. Memiliki lift up control untuk mengangkat dan menurunkan roti agar memudahkan Anda dalam memeriksa kematangan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis jajanan yang populer dan menguntungkan, Aneka Waffle. Kini membuat waffle yang renyah, enak, dan berkualitas semakin mudah dengan mesin waffle rotary berbentuk kotak tipe MKS WF60 dari Maxindo. Lebih efisien dalam membuat waffle berbentuk kotak yang renyah dan lezat dengan fitur dan teknologi termutakhir yang menunjang kebutuhan usaha. Desain mesin yang elegan dengan bodi berbahan material stainless steel lebih awet dan higienis memenuhi kaidah food safety. Pemanggang dari bahan teflon berkualitas, anti lengket dan membuat makanan lebih cepat matang. Dilengkapi dengan panel dan temperature control yang dapat diatur sesuai dengan tingkat kematangan. Ditambah dengan handle pengaman dan fitur pemutar panggangan, membuat adonan yang dimasak akan lebih merata dan memiliki bentuk waffle yang sempurna ketika matang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Oke, pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, pemirsa, setelah selangnya sudah terhubung ya, sekarang mesin atau alat pemanggang ini siap untuk digunakan. Dan kali ini saya akan memanggang atau memasak steak dengan alat yang sekarang kita gunakan pada kesempatan kali ini, yaitu alat pemanggang barbecue serbaguna. Tipenya MKS HS100 dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Oke, langsung aja nih. Gimana sih untuk cara kerja dari alat ini? Nah, gampang banget. Yang paling utama ya, atau yang paling awal, kita bisa sambungkan dengan gasnya dulu ya. Setelah tersambung dengan gas ya, lalu Anda harus menyiapkan untuk baterai ya, yang tadi sudah saya tunjukkan kepada Anda. Lalu selanjutnya kita bisa langsung menyalakan nih pemirsa ya. Untuk cara menyalakannya gampang banget ya, tinggal diputar aja ke arah kiri untuk knobnya, maka mesin atau alat ini akan menyala ya. Oke, kita putar ke kiri ya. Kita lihat. Nah, kita sekali lagi kita lihat ya. Untuk apinya. Nah, sudah nyala ya. Nah, setelah ini kita menunggu kurang lebih 1 menit ya. Dan mesin selanjutnya akan siap digunakan untuk memanggang atau memasak steak yang saya sudah sediakan pada kesempatan kali ini ya. Oke, langsung aja. Di sini sudah ada
daging steaknya yang sudah diberi bumbu ya. Nah, di sini. Oke. Saya menggunakan daging sapi ya. Nah, lalu selanjutnya jangan lupa untuk posisi penampungnya dia ada di bawah ya. Dan nanti untuk manggangnya kurang lebih saya akan menaruh di tingkat 3 ya dari atas ya. Jadi tidak terlalu menengkat di pemanasnya ya. Oke, dan untuk caranya gampang banget. Bisa tinggal menaruhnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sepertinya cukup untuk 2 ukuran 2 daging steak ya. Nah, jika sudah seperti ini ya, pemirsa bisa langsung saja memasukkan ya. Nah, kita masukkan seperti ini dan kita copot untuk pengaitnya. Nah, gampang banget kan untuk cara penggunaan dari alat pemanggang barbecue serbaguna tipe MKS HS8 dari toko mesin Maxindo. Oke. Nah, pemirsa bagaimana, sangat mudah bukan untuk cara penggunaan dari HS100 ya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda untuk cara mendapatkan alat ini nih pemirsa. Jadi langsung aja hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Jadi sangat mudah sekali ya untuk cara mendapatkannya, dan pemirsa akan mendapatkan diskon juga sebanyak 5% ya selama 2 hari ke depan ya. Jadi setiap pemirsa membeli alat yang sedang kita tayangkan pada kesempatan kali ini, Maxindo akan memberi diskon sebanyak 5%, dan untuk waktunya kita kasih waktu 2 hari ke depan ya, sampai 2 hari ke depan. Jadi langsung aja nih pesan untuk alat pemanggang serbaguna atau alat pemanggang barbecue serbaguna tipe HS100 ya, karena akan mendapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan plus garansi servis selama 1 tahun ya. Jadi langsung aja pesan sekarang juga dengan cara menelpon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Nah, ada di mana aja nih? Kita ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung. Untuk di area Jabodetabek, kita tersedia di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ya, Jakarta Barat, Bogor, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di Jawa Barat, kita tersedia di Kota Bandung. Untuk di Jawa Tengah, kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur, kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar. Untuk di Bali, ya, di Pulau Bali, kita ada di Kota Denpasar. Di Kalimantan, kita ada di Banjarmasin. Di Sulawesi, kita ada di Makassar. Dan di NTB, kita ada di Mataram, ya. Jadi, kurang lebih sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda, ya. Ketika Anda sedang mencari atau membutuhkan alat-alat ataupun mesin-mesin untuk usaha Anda. Jadi jika Anda membutuhkan alat atau mesin untuk usaha, langsung aja ya ke toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo banyak sekali menyediakan dari mulai alat-alat pengolahan makanan, alat atau mesin pengemasan, sampai alat pengolahan hasil dari pertanian ya. Contohnya kita ada oven pengering ya, lalu kita ada mesin penepung atau dismil ya. Jadi jika pemirsa ingin membuat tepung beras ataupun tepung ketan hasil dari pertanian ya, itu bisa langsung kita jadikan tepung menggunakan mesin dismil ataupun yang lainnya yang memang tersedia di toko mesin Maxindo ya. Untuk mesin-mesin pengolahan makanan, apalagi nih pemirsa, banyak banget nih pemirsa, dari pengolahan makanan ya, untuk pembuatan pentol bakso, untuk membuat aneka ragam mie ya, sampai untuk membuat es krim pun ada nih pemirsa ya. Jadi sudah banyak sekali untuk alat dan mesin-mesin yang ada di toko mesin Maxindo. Dan untuk
mesin pengemasan. Nah, ini dia nih pemirsa. Untuk mesin pengemasan ada banyak banget pemirsa. Dari mulai hand sealer yang untuk kapasitas terkecil ya, lalu vacuum sealer sampai continuous sealer, continuous gas sealer ya, itu banyak sekali yang ada di toko mesin Maxindo. Jadi, jika pemirsa membutuhkan alat-alat atau mesin-mesin untuk usaha Anda, langsung aja nih datang ke toko mesin Maxindo ya pemirsa ya. Nah, sambil kita menunggu ya. Kita menunggu nih sudah mulai masak ya. Sepertinya ada yang mau lewat dulu nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Produksi adonan kualitas dan hemat hanya dengan mesin Maxindo. Mesin pembuat adonan bulat pizza tipe MKS PDS 40. Membuat adonan berbentuk bulat untuk kebutuhan membuat pizza dan aneka kue lainnya. Untuk mendukung produksi skala usaha resto dan kafe, desain mesin koko dan food grade. Terbuat dari material yang berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat. Dilengkapi dengan cover pelindung. Diameter adonan pizza yang dibuat dapat mencapai 40 cm dengan bobot hingga 500 gram. Sangat mudah digunakan untuk siapapun di dapur usaha. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau sukses usaha es krim dalam berbagai skala tanpa membutuhkan modal yang besar? Investasi pada mesin usaha yang tepat adalah kuncinya. Mesin sop es krim tipe ISC188 dari Maxindo dengan fitur dan teknologi termutakhir. Membuat usaha es krim Anda jadi lebih mudah dan menguntungkan. Desain mesin terbaru dengan nuansa futuristik dan elegan. Material mesin dari stainless steel food grade, awet dan kokoh. Fitur 3 kran untuk 2 varian rasa berbeda dan 1 rasa kombinasi. Kapasitas tangki hopper 2x6 liter dengan produksi 18-20 liter per jam secara kontinu. Menggunakan kompresor berkualitas, membuat es krim menjadi lebih cepat beku dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang usaha jajanan baru yang populer dan prospek menguntungkan? Cobalah peluang bisnis jajanan waffle lollipop terbaru ini. Kreasi waffle dengan bentuk unik dan varian rasa yang disukai semua kalangan. Pasti jadi peluang usaha yang menjanjikan. Dengan mesin waffle maker MKS WL06 Maxindo, membuat waffle lollipop lebih mudah, cepat dan hemat. Material mesin dari bahan berkualitas. Dengan bentuk cetakan yang sempurna, membuat waffle akan matang secara merata dari semua sisi. Dilengkapi dengan thermostat pengatur suhu untuk mengatur tingkat kematangan dan kekeringan sesuai dengan selera. Konsumsi listrik lebih hemat untuk semua skala usaha. Mudah untuk digunakan oleh semua kalangan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin lebih mudah dalam mengirim aneka bumbu dapur untuk keperluan aneka masakan? Atau ingin memulai usaha bumbu dan sambal dalam kemasan yang produksinya tidak repot dan pastinya menguntungkan? Maxindo menghadirkan mesin penggiling bumbu basah tipe GLB220 dengan fitur dan keunggulan terbaik dibandingkan mesin bumbu sejenis. Kelembutan hasil bumbu dapat diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas produksi hingga 15 kilo per jam secara kontinu. Menggunakan motor listrik berkualitas dengan daya kinerja 1600 RPM. Penggiling dari material batu gerinda sehingga membuat hasil penggilingan lebih halus dan natural dibandingkan blender biasa. Dilengkapi dengan saluran inlet yang memakai corong untuk memudahkan kerja. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih? Andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam memajukan bisnisnya, Maxindo. Mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo mengupas kulit kentang, wortel hingga ubi dengan sangat cepat, sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade dan tahan lama, mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo, andalan mesin food industri Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin yang hemat, namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan? Atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang kompatibel, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, ribs, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bone Sawyer tipe MKS PTT 38 Maxindo. Andalan dalam food processing Indonesia dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda body mesin dari material top berkualitas, aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak bakso tipe MFC 280.
tipe MFC280 Maxindo, andalan terbaik di kelasnya dan memiliki sejumlah keunggulan dibanding mesin sejenis. Material mesin dari bahan yang berkualitas tinggi, sangat awet dan higienis untuk produksi. Sesuai standar food grade industri makanan, pengoperasian sangat mudah, hanya dengan menekan satu tombol, produksi bakso akan berjalan dengan sendirinya. Cetakan ukuran bakso yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tersedia dalam 4 ukuran cetakan, 1,6 cm, 2,6 cm, 3 cm, dan 3,9 cm. Dengan speed motor listrik mencapai 300 rpm, memproduksi bakso hingga kapasitas 280 butir per menit. Dengan fitur tambahan dilengkapi dengan selang drainase untuk mengalirkan air ke arah lubang pencetak selama proses produksi berjalan, sehingga pentol bakso yang dihasilkan tidak lengket. Sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibu-ibu di rumah, ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda. Dengan mesin X Snack Maker tipe ARD505 Ardin, andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga. Desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur. Konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari. Bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knob yang bisa dibuka, sehingga memudahkan pembersihan. Cover atas dari bahan berkualitas yang awet. Tube untuk memasak sostel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket. Sostel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan. Fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke, pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, pemirsa, untuk daging yang tadi kita panggang ya, jika sudah matang kita bisa langsung angkat saja seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya ya. Saya terus ini. Dan untuk yang di bagian bawahnya ya, dan untuk yang di bagian bawahnya dia terdapat tetesan-tetesan minyak dan air. Nah, ini saya akan perlihatkan kepada pemirsa. Nah, ini dia nih pemirsa. Jadi ada tetesan minyak dan air ya. Oke. Nah, dan ini sudah matang ya. Dan selanjutnya kita bisa taruh saja di piring yang sudah disediakan ya. Oke. Nah, dan Anda bisa menyajikannya juga dengan sausnya ya. Oke. Nah, ini dia pemirsa untuk hasilnya ya. Steak yang sudah kita panggang atau kita masak dengan menggunakan alat pemanggang barbecue serbaguna ya, tipe HS100 dari toko mesin Maxindo ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk cara penggunaannya ya. Pemirsa tinggal nyalakan saja untuk alat ini ya, dan pemirsa bisa juga selain memanggang atau mengolah steak menggunakan mesin ini, alat ini juga bisa memanggang seperti ayam ataupun jenis barbecue-barbecue yang lainnya. Jadi memang untuk cara penggunaannya sangat mudah, dan untuk cara perawatannya gampang sekali. Anda hanya tinggal membersihkan dari sisa-sisa minyak yang tertetes ya, ataupun pemirsa bisa langsung mencuci untuk bagian penampungnya nih, yang ini nih ya. Nah, bagian penampung dari sisa-sisa minyak ya. Dan memang untuk alat ini sudah sangat bagus sekali ya untuk
mengolah makanan jenis daging ya, untuk steak, untuk barbecue ya, ataupun untuk memanggang ayam atau membakar ayam, ini sangat cocok sekali nih pemirsa ya. Nah, gimana? Sangat mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan alat ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota Anda nih pemirsa, atau pemirsa bisa langsung pesan saja ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda nih ya. Jadi langsung telepon aja ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, dan pemirsa bisa langsung telepon sekarang juga untuk pemesanannya, karena jika Anda memesan sekarang juga, pemirsa akan mendapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan. Jadi langsung pesan aja sekarang juga nih pemirsa ya, mendapatkan diskon 5% selama 2 hari ke depan plus 1 tahun garansi servis di luar spare part ya. Jadi pesan langsung. Untuk cara pemesanannya gampang banget, tinggal telepon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda atau datang langsung ke cabang Maxindo terdekat di kota Anda ya pemirsa ya. Nah, saya akan menginfokan kepada Anda nih ya, untuk bagi pemirsa yang memang masih kebingungan nih jika ingin membuka usaha, langsung aja nih pemirsa datang ke Maxindo Academy, karena di sana pemirsa akan diajarkan dari mulai cara pengolahan makanan ya, cara pemilihan bahan yang tepat, dan trik-trik semuanya diajarkan di sana ya. Jadi kalau misalkan mau usaha tapi bingung enaknya usaha apa ya, tapi pemirsa belum bisa untuk membuat produk yang akan Anda jual nih, khususnya makanan ya, jadi langsung aja deh ya datang ke Maxindo Academy ya, karena di sana akan diajarkan oleh para narasumber atau chef yang sudah top banget di bidangnya. Dan untuk kelasnya itu banyak banget ya, ada macam-macam untuk kelas yang memang akan diajarkan oleh chef kita di Maxindo Academy ya. Salah satunya dari mulai cara pembuatan pentol bakso ya, salah satu contohnya ya, salah satu contohnya itu pembuatan pentol bakso, mie, es krim, roti, dan masih banyak lagi ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengikuti Maxindo Academy, langsung aja nih pemirsa bisa langsung telepon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda nih pemirsa. Oke pemirsa, hasil dari pemanggang barbecue serbaguna tipe MKS HS100 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir, Halo Maxindo akan menemani Anda setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV. Oke pemirsa, saya Anto dari toko mesin Maxindo beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.